pagi dan selamat beraktivitas kawan-kawan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita hari ini dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Kota Malang. Jadi ini untuk pertama kali sidangnya, ini masih sidang mediasi. Nanti harapannya apa, Pak, itu, Pak? Yang harapannya supaya dalam mediasi ini ada jalan yang terbaik, mungkin bisa selesai sampai di sidang mediasi, ya. Agar tidak berkelanjutan sampai di tahap persidangan. Ini kita masih di dalam perjalanan menuju ke pengadilan ini dengan supir saya pribadi yang setia. Oh, ini Pak. Ini ajudan dari tim kantor advokat Suliono S Hand Partner, ya. Ini. Tapi ini selalu setia ini. Ini selalu setia ini. Mana-mana. Tukang bikin kopi. Iya. Iya, sekali anu apa pekerjaannya banyak dia. Ya. Oke. Lanjut. Sukses. Semoga sukses. Pak Sigit mau kemana dulu, Pak Sigit? Mau ini, ke informasi, mau daftar. Mau daftar dulu? Dari kantor hukum Yayan Rianto, law firm ya, bukan ini. Agendanya apa, Pak, sekarang, Pak? Antri sidang. Antri sidang. Udah berapa jam di sini, Pak? Kenapa? Sudah berapa jam? 2 jam. Wah, dulu lama sekali ya. Apa hari-hari memang seperti ini, Pak, kalau sidang? Gitu. Menunggu antrian sidang. Antrian sidang. Tetap semangat, Pak, ya. Sukses. Ngantri apa, Mas? Lagi ngantri apa, Mas? Gini nih ya kerjaannya, Mas. Iya, sudah. Pengacara. Ya. Sudah terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp150.000. Selang beberapa bulan sama tim dari Dr. Budia, uang CB-nya dikembalikan dan sampai saat ini terjadi gugatan itu. Memang waktu 2019 itu hanya 7 warga yang membeli lahan tersebut. Sebenarnya masih menunggu warga yang lainnya, tapi dengan adanya gugatan ini semua warga sudah membuat berita acara di kantor kelurahan dan semua 45 kakak itu sudah sepakat dengan harga Rp150.000 untuk mengganti tanah tersebut. Perintah hakimnya menghadirkan siapa gitu, maksudnya di sidang selanjutnya nanti? Oh iya, pada apa prinsip itu harus hadir. Cuma karena ini 40 orang, 45 Pak ya, 45 orang, sehingga kan nggak mungkin ketika kita hadirkan. Jadi kami mengajukan tadi bagaimana kalau perwakilan gitu, dari 10 orang, terus diiakan lagi.